baru. Baik, saya ulangi lagi untuk soal nomor satu. Dia bayar 100.000 dan dapat uang kembali 32.000. Ya, jadi yang dia belanjakan, yaitu yang pembeli belanjakan itu kurang lebih sebesar 68.000. Ya, sekarang dapat berapa porsi bakso komplit 68.000 itu? Ternyata harga bakso komplitnya 16.000. Ya. Jadi kita harus kalikan ya 16.000 ini kali berapa supaya nanti akan mencapai jumlah uang yang dibelanjakan tadi ya. Jadi silakan nanti kita cari dulu 16 itu dikali berapa supaya dapat 68 ya. 16 dikali berapa supaya dapat nanti ya dekat dengan 68 ya. Nah, misalnya ada pembelian air mineral dan sebagainya sebagai sisanya. Nah, di sini ada kali 3, ada kali 4. Kita akan coba kalikan 16 kali 3 ya. Nah, kita coba kalikan. Sekarang 3 kali 6 berapa, Leo? Tiga kali enam berapa? Delapan belas, Mister. 18 ya, di sini 8, di sini 1 ya. Sekarang 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Masih belum ini ya, 48 dan 68 masih jauh. Sekarang coba 16 kali 4. Ya kan, 16 kali 4. Silakan Leo, 4 kali 6 berapa? 64, Mister. 64. Nah, ini sudah dekat ini kan sisa 4.000 aja, sisa 4 ya. Berarti dia belinya 4 porsi. Seperti itu. Bagaimana Leo, apakah bisa dipahami soalnya? Paham, Mister. Paham ya? Apakah Leo ada pertanyaan, misalnya cara mengkali, belum paham, dan sebagainya. Bisa Tidak, mengkali Mister. susun. Untuk mengkali susun bisa, Leo. Kali-kalian bersusun, apakah Leo bisa? Bisa, Mister. Bisa ya, seperti ini Leo ya. Ini Leo bisa bisa kerjakan ini. Nah, misalnya Bisa. ini bisa. Apa dulu yang harus dilakukan Leo? Mana dulu yang perlu dikali? Berarti ini kalikan dulu ini 2 kali 3 ya, yang ke atas dulu. Berapa Leo dari 2 kalikan kesatuannya dulu? 2 kali 3 berapa Leo? Berapa 2 kali 3 Leo? Dua kali di Iya.
enam setengah. Nah, itu bisa 6 ya kan? Setelah itu ke Enam sini setengah. dia, ke sini, ke samping berapa? 2 kali 1. Berapa Leo 2 kali 1? Dua kali satu berapa Leo? Dua kali satu. Karena perkalian satu berarti hasilnya dirinya sendiri Leo. Dua kali satu berarti hasilnya berapa? Dua, Mister. Wah ya, jadi ini hasilnya 26 ya. Hasilnya 26. Bisa ya, Leo ya? Kita akan Bisa. ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita ke soal berikutnya, Leo ya. Nah, ini dia. Kita bahas dua soal ya, dua soal. Coba saya tambahin satu soal lagi untuk Leo biar bisa. Soal dua, Dwi bersama 3 orang temannya ingin membeli 4 porsi makanan, 4 porsi dan aneka minuman senilai 100.000. 4 porsi makanan dan aneka minuman. Pilihlah benar atau salah pada setiap pernyataan berikut terkait makanan dan minuman yang dapat dibeli Dwi bersama 3 orang temannya. Modalnya 100.000 pokoknya ya, modalnya 100.000. Kita lihat 4 porsi mie ayam biasa dan 4 gelas 4 porsi mie ayam biasa dan 4 gelas jus. Nah, coba saya mau rekam dulu ini supaya nanti nggak bolak-balik ke sana ya. Kita sekarang akan menuju ke daftar makanannya tadi. Nah, ini dia. 4 porsi mie ayam biasa. Mana nih? Ah, ini dia. Mie ayam biasanya itu 4. Dia bos. Berarti ini kita tinggal kali 4. Mie ayam biasanya 4. Nah, lalu jus alpukatnya 4. Bisa nggak bayarnya 100.000? Nah, ini yang mudah nih. 10.000 kali 4 kan mudah ya. Tinggal 4 kali 1 itu 4. Tinggal nolnya aja. Kita tambah di sini. 0, 0, 0, 0, 40.000. Nah, sekarang 13 kali 4 ini. Nah, sini aja saya tulis. Silahkan Leo, berapa itu 4 kali 3? Nah, ini matematika harus hafal perkalian ya, Leo. Berapa 4 kali 3? 4 kali 3, 4 kali 3. 4 dikali 3. Silahkan Leo. Dua belas, Mister. 12 ya, 12 simpen 1 ya, karena 4 kali 1 kan 4 ditambah 1 simpennya tadi jadinya 5. Oh, jadi ini 52.000 ya kan, ditambah lagi yang ini 40.000, jadi totalnya berapa? 52 tambah 40. Nah, ini 52 tambah 40 berapa ini? 2 tambah 0. 2 ditambah 0. Ya berarti ya 2 ya kan? Dirinya sendiri. Sekarang Leo coba 5 tambah 4.
5 jari kiri, 4 jari kanan. Total jarinya berapa? Sembilan, 9, 9. Ya ini sangat mudah ya. Jadi harus 92.000. 9. Ya, karena uangnya 100 nih baru 92.000, jadi bisa kembalian 8.000 ya. Mudah-mudahan bisa ya Leo ya. Saya clear all drawings dulu. Nah, ini dia. Sekarang ya yang kedua, ini tetap sama ini, tetap sama. Kalau uangnya 100.000 ya, kalau uangnya 100.000 lalu yang kedua ini dia belanja apa ini yang kedua? 4 mie ayam dan 4 es teh manis. Uangnya 100.000, bisa enggak? Nah, di sini ada Marsha nih. Bisa terkoneksi dengan Marsha, boleh reaksi jempolnya atau mic-nya. Aktifkan. Marsha bisa terkoneksi dengan kami. Oke, kalau belum terkoneksi, saya lanjut ya. 4 mie ayam bakso. Mana sih mie ayam bakso nih? Mie ayam bakso. Iya, mie ayam bakso. Nur. Oh iya, berarti ini kali 4. Kali 4 nih. Lalu es teh. Mana ya es teh ini? Es teh manis 6.000 ya sudah 6.000 kali 4 ya nanti. Nanti tambahin 6.000 kali 4. Nah, sini aja saya tulis 6.000 kali 4. Berarti 24.000. Nah, sekarang tugasnya Leo ya, 19 kali 4 di sini. Ayo Leo, 9 kali 4, jangan lama-lama ya Leo ya. Ayo, 9 kali 4 atau 4 kali 9, ayo jangan lama-lama. Nanti lupa semua kita kalau lama-lama. Berapa Leo? 36. Nah, gitu, cepat. 36. Ter 36 sempat 3 ya. 4 kali 1 4 tambah 3 7. Nah, berarti 76.000 ini. Mie ayam bakso telurnya. 76.000. Aduh, saya jadi lapar ini bahas bakso. Nah, sekarang kita jumlah ya. Ini nolnya ini udah otomatis 0-0 semua di sini. Sekarang 6 tambah 4 berapa? Ayo, Marsha juga bisa ikut hitung. Berapa 6 tambah 4? Aktifkan mic-nya. Ayo, berapa 6 tambah 4? Harus cepat ini, kan jari tangan itu bisa dipakai. 10. 10, pinter. Nah gitu, harus cepat. 0 di sini, 1 di sini. 1 tambah 7 itu 8 ya kan? Tambahin 2, berapa? 8 tambah 2. 10. 10. Nah gitu, gak cepet. 100 ribu jadinya. Bisa dia belanja 4 mie ayam bakso telur dan 4 es teh manis. Ya, itu bisa. Sekarang kita coba ke yang berikutnya. Ini benar-benar ya ini. 4 bakso komplit dan 4 es campur. Nah, 4 bakso komplit, oh ini ya. Nah, ini dia. 4 es campur. Oh ini udah ketemu kita. Bakso komplitnya kali 4. Es campurnya juga kali 4. Nah. Berarti ini 16 kali 4. Ayo Leo dan Marsha, ayo 16 kali 4 yang cepat matematikanya. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6, ayo.
4 ya, 24 ya, 24 ini 2. Kemudian 4 kali 1 4 tambah 2 ya, 4 tambah 2 berapa? Berapa? 8. Tuh, 4 kali 1 ditambah 2. Enam, enam. Nah, jadi 64.000 ya, dia belanja 64.000. Sekarang yang 9 kali 4 berapa? 9 kali 4. Ayo, cepat. 9 kali 4. Ayo, 9 kali 4. 36. Nah, 36. 36. Oke, tetap sama. Kalau 100.000 tadi uangnya bisa nggak ini? Sekarang tolong jumlahkan ini. 4 dan 6 berapa itu? Berapa? Yo. 4 tambah 6. Ayo. 100. 100 ini. Nah, uangnya pas berarti bisa ya kan? Bisa uangnya 100.000. Bisa. Sekarang yang terakhir ini ya. 4 porsi bakso super dan 4 air mineral. Bisa nggak 100.000? Mana bakso super? Oh ini 4. Air mineral 4. Oh ini dia ada ya. Nih. Saya kalikan ya. Bakso super kali 4. Air mineral kali 4. Ya kan? Nah, ini berapa ini? 23 kali 4, ayo. Tiga 4 kali 3 dulu, berapa? Kalau boleh perkalian itu ditempel di dinding, biar hafal. 12. 12, pintar. 2 ditulis ya satuannya, simpan 1. 4 kali 2 tambah 1, ayo. 4-nya 2 kali, tambah lagi 1. Ayo, markah. Sembilan. 9. 9, pintar. Waduh, banyak ini, 92 ribu ya. Nah, sekarang air mineralnya bayar berapa nih 4 kali 4? 16. 16 ribu. Tolong dijumlahkan. Ini cukup enggak uangmu 100 belanja 4 bakso super dan 4 air mineral? Ayo, berapa ini? Berapa? Berapa? 92 tambah 16. Berapa? Ayo. Leo, udah habisnya. 108. Berapa? 108. 108. Cukup enggak uang 100 ribunya? Enggak. Enggak cukup. Kelebihan. Walaupun ini air mineralnya dikurangi, enggak beli air mineral, cuma kurangin 4 ribu. Kelebihan. Jangan beli bakso. Beli 3 aja, ya. Nah, itu caranya ya, sahabat belajar. Jadi ini tadi benar, 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 ini salah. Ya, ini benar, 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 dan ini salah. Nah, itu tambahan waktu ya. Tadi kita sudah mulai lebih awal. Ada tambahan waktu lagi 20 menit ya untuk kita semuanya. Untuk besok, sudah tidak ada pembahasan lagi. Kita akan tunggu minggu depan ya. Jadi, selanjutnya. Ya, jangan lupa minggu depan hari Selasa jam 2 sampai jam 3 atau tunggu informasi di bahas soal. Nah, kira-kira dari dua soal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
apa boleh Leo dan Marsha kasih jempolnya atau kasih hati supaya saya tahu apakah bisa enggak. Ini di layar saya contohnya ada hatinya. Di zoom di bawah itu ada tombol reaksi, bisa diklik dipilih hati. Di zoom di layar HP ataupun laptop itu di bagian bawah ada tombol reaksi. Tolong dikasih reaksinya untuk pembahasan sore ini, apakah bisa jempol kalau bisa atau hati. Oke, Marsha sudah jempol. Leo, mana jempolnya? Ketemu enggak? Oke, baiklah. Marsha sudah bisa. Nanti kita akan ketemu lagi hari Selasa depan jam 2 sampai jam 3 sore. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.